Dari perjalanan hidup seseorang, kita sudah menyelesaikan
pendidikan tinggi. Suatu kehormatan dan kebanggaan bagi kita, karena tidak semua orang memiliki kesempatan untuk bisa mengenyam pendidikan tinggi atau menyelesaikan pendidikan tinggi. Kami merasa bersyukur dan berterima kasih atas kerjasama yang baik oleh seluruh sivitas akademika yang didukung oleh orang tua, kerabat, dan saudara-saudara para wisudawan sekalian. Kolaborasi dan kerjasama yang baik ini insya Allah bisa mengantarkan Universitas Lampung Mangkurat menjadi salah satu perguruan tinggi yang terkemuka dan unggul. Kami melihat berdasarkan indeks prestasi yang dicapai oleh para wisudawan wisudawati pada hari ini, terjadi peningkatan prestasi yang diukur dari indeks prestasi kumulatif dan juga diukur dari semakin singkatnya lama studi. Hampir sebagian besar mahasiswa Universitas Lampung Mangkurat bisa menyelesaikan dalam waktu seperti yang sudah ditetapkan, yaitu selama 8 semester. Ini merupakan target yang terus kita upayakan untuk dicapai. Yang pertama adalah secara kontinu terus-menerus meningkatkan rata-rata indeks prestasi kumulatif lulusan. Kemudian secara terus-menerus kita berupaya untuk mempersingkat lama studi mahasiswa. Selain itu, yang tidak kalah penting adalah kita berharap lulusan kita memiliki daya saing, terutama di dunia kerja. Jadi kami berharap pula kalau selama ini lama tunggu untuk mendapatkan atau memperoleh pekerjaan pertama, rata-rata berdasarkan data yang kami peroleh melalui research study sekitar 8 bulan, mudah-mudahan ke depan ini semakin singkat. Kita berharap bisa mencapai target sesuai dengan yang diharapkan dalam key performance indicator yang sudah kami tetapkan. Kita bisa mencapai angka di bawah 6 bulan. Artinya, setelah seorang wisudawan atau wisudawati dinyatakan lulus, selambat-lambatnya 6 bulan setelah waktu kelulusannya, wisudawan-wisudawati itu mendapatkan pekerjaan yang pertama. Inilah pekerjaan yang harus kita lakukan.